Rumah sakit milik TNI Angkatan Udara Salamun Kota Bandung mendapat gelontoran dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 18 miliar rupiah. Dana hibah tersebut dipergunakan untuk peningkatan fasilitas bangunan rumah sakit yang telah dua kali memiliki akreditasi paripurna, sehingga dapat menampung warga Kota Bandung dalam mendapatkan perawatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelontorkan dana hibah untuk pembangunan Rumah Sakit Dr. Salamun milik TNI Angkatan Udara yang berlokasi di Ciumbuluit, Kota Bandung. Dana hibah diberikan Pemprov Jabar guna peningkatan pembangunan fasilitas rumah sakit sehingga dapat menampung rujukan serta perawatan masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat umumnya. Penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iriawan mengatakan, pemberian hibah tak luput dari terus meningkatnya prestasi rumah sakit yang sudah dua kali juga menerima akreditasi paripurna. Sekarang 18, sekian, sehingga kami ingin melihat apakah bantuan tersebut memang sesuai dengan peruntukannya yang diajukan tempo hari ke pihak Pemda. Dan tadi pertemuan pertama sudah dilaksanakan oleh kami, mudah-mudahan nanti dengan terwujudnya bangunan atau rawat inap ini akan lebih bisa menampung lagi, khususnya untuk masyarakat Bandung sekitarnya, umumnya Jawa Barat. Karena tadi kita lihat rumah sakit ini juga sudah mendapatkan akreditasi paripurna, di mana standarnya sudah sesuai. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna mengatakan, Rumah Sakit Dr. Salamun tak hanya diperuntukkan bagi para jurid TNI, melainkan 80% merupakan masyarakat sipil. Jadi untuk diketahui bahwa pasien yang berobat ke sini itu 80% adalah dari masyarakat. Dan oleh karena itu Pemda, pemerintah daerah juga membantu pembangunan rumah sakit ini. Jadi terus akan dikembangkan tahap 1, sekarang sudah tahap 2, mudah-mudahan nanti ke depan ada tahap 3. Dan karena ini menjadi favorit, kemudian juga eksistensi dan kinerjanya rumah sakit ini sangat baik, sehingga sudah mendapat sertifikat akreditasi paripurna sudah dua kali. Setiap bulan, pasien di rumah sakit ini mencapai 20.000 orang. 80%-nya merupakan masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat umumnya. Diharapkan akreditasi paripurna dapat mengoptimalkan kinerja Rumah Sakit Dr. Salamun untuk masyarakat Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.